settingnya pada jam yang terakhir ini akan saling berhadapan Bunda Mati FC versus Batosai. Bunda Mati FC ini akan bermain sebagai berikut. Aki nomor punggung 10 bertindak sebagai kapten tim. Icar nomor punggung 93. Arkalifa nomor punggung 69. Dibe nomor punggung 26. Ferry nomor punggung 28. Pemain cadangan Oldie nomor punggung 13. Sektor nomor punggung 17. Kedaya Chief Kupulati Rojem warna kostum putih biru. Batosan menurunkan pemain sebagai berikut. Yata nomor punggung 11 bertindak sebagai kapten tim. Jaso nomor punggung 27. Yuda nomor punggung 10. Jepo nomor punggung 2. Adino nomor punggung 7 pemain cadangan. Ajin nomor punggung 9. Sul nomor punggung 13. Manager Relox Tuasamo pelatih Cholis warna kostum biru. Wasit yang memimpin pertandingan malam ini Bung Ejon dibantu asisten wasit 1 Bung Dede, asisten wasit 2 Bung Dede. Selamat bertanding, selamat menyaksikan. Pertama dari Batosai yang dicetak pemain nomor punggung 2 Jepo, skor menurut 0-1. Sudah sebenarnya dia supporter siapa itu? Hey,
Ahí
Main. Tawira. Ada tak? Bakal ki. Rani. Ada ke terus? Sepo. Wasit, pergantian pemain dari Kuda Mati FC. Keluar Ferry nomor punggung 28, masuk Anwar nomor punggung 13. Ingat.
Thank you.
Kasih kan.